Cih, kena. Anjing, bangsat teman gua. Buset, hilang anjir. Yeay, mampus lo, banyak gaya sih lo nahan-nahan revenge. Halo, kembali lagi sama gua Hellcat di video For Honor. So ya, yeah, kita lihat di sini ya, ada skin Warmonger cuy. Atau Apollyon, terserah mau bebas sebutnya apa. Dan ya, ini seharga 25.000 skill. Atau lo bisa beli seharga 120.000 rupiah kalau lo pakai Simulate. Dan sorry kalau telat gua ngabarin season barunya, karena kontennya juga lumayan banyak. Dan di sini gue mau ngasih salah satu. Yang pertama tadi hero skin yaitu Warmonger. Yang kedua kita bakal lihat free battle pass eventnya. Nah, kayak apa aja dua nih masalah battle passnya. Yang biru ini yang premium, yang hijau ini event, dan ini gratis. Kita bakal lihat. Nah, ini eksekusinya. Gua nggak suka sih, cuma gitu doang tuh. Nah, nggak gitu doang. Dan ini 50 HP. Biasanya kalau battle pass itu nggak pernah ngasih health yang jarang itu di bawah 50, pasti selalu 50. Dan ini ada apa? Idle efeknya. Basically Aztec Warrior, karena kita bakal kedatangan hero baru yang temanya itu Aztec. Mana ya kalau buat efek ya? Ini idle, oh ini emote nih. Ini execution. Oh, nah emote-nya gini nih. Oh, ini ornamennya. Dan kalau ornamen selalu gratis, jadi nggak jangan khawatir. Dan ini event pass-nya nih yang gratis. Ada battle outfit, cuman gua nggak terlalu martin battle outfit ya, endingnya juga gua nggak pernah pakai gitu loh. Dan ini ada ornamennya. Terus berikutnya ada efeknya. Gue suka banget sama efek yang ini, bener ini asli bagus banget. Ini tuh cocok buat hero-hero pirate, Avera, Magi gue, karena material itu warna emas. Sama Lawbringer pun gue juga cocok kayaknya nih. Lo liat nih, cocok anjir noh, emas maksud, cuman gue nggak akan pakai sih kemungkinan, soalnya gue udah ada efek yang sayap tuh. Kalau kalian belum lihat, basically sayap cuman emas. Dan ini kalau emotnya kayak gini, mental sih tuh emasnya, keren sih. Coba gue mau lihat deh kalau Warmonger itu kan gue skin material putih ya. Anjir, keren cuy, jadi putih gini. Coba gue ganti hitam. Oke, gelap gini. Ini kalau putih kayak mencolok aja keren lah. Tuh, keren anjir, bagus anjir. Cuman gue gak mau beli men, karena apa? Gue udah spending buat apa skin ini 20.000 skill gue habisin, kali gue buang gitu progresnya. Ya gue bakal stay di sini karena gue juga suka Apollyon gitu. And anyway, kita bakal mainin di season baru ini. Tanpa banyak basi-basi, ayo langsung kita mulai. Let's go. Anjir, cuman businya keren banget cuy, hijau gitu. Tongkat, topi, bajunya anjir. Rap 70 gila. Buset, no rap tuh. Nah, yuk, let's go. Kebetulan ada order Fearless Warrior, sudah pakai Viking, ya udah gue pakai Yor. Wih. Eh, lu mau kemana? Lu mau kemana? Are you running? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Bong. Five.
Dapat, nice. Saatnya mundur. Nice. Eh, gue repap dulu tuh. Repap lagi. Set gue dapet revive mulu, men. Enak banget ini gue. Buset, dapet revive berkali-kalinya. No, gue trading dong. Eh, mau kemana lo? Buset. Langsung revenge, langsung anak. So, ini kita skor gak jalan, men. Gue pikir ada yang kebe loh. Aduh, jago fan juga, jago pencet lah asli, gak bohong. Gak boleh. Eh, gak kena. No. Gue pikir mah gue nahan di A ya kan. Yang lain pada ambil objektif, enggak main sekampung malah ke A. Temen kita AFK lagi. Dan sekarang kita pakai si Mancia Scottish ini, cuman jalan gue lama banget anjir, mana mapnya di sini lagi. Ini tinggal ke zona A dong menang ini. Nice. Bong. Nice. Nice. Bam. The fuck, lu ngapain nyebalisan ya? Ah, bot itu ternyata. Ah, dilepas dong. Ah, dilepas lagi. No. Boom. Trot.
Cih, kena. Aduh, hampir kena lagi. Fuck. No. Shit. Gua mau peri samping defend sama dia. Bertahan homies, gua OTW. Jatuh satu sama dia. Oke. Okay. Let's mix apa itu, bro? Buk. Saya titipan pedang anjing. Ah. Di lag gua. Full block, bro. Lu punya full block lo, jangan lupa. Nice. Ah, enggak lihat. Ah, let's go. Gak boleh. Nah, gak boleh. Itu C-nya ditinggal dong. What the hell. Gak yang mau jaga C kah? Si C-nya diambil. No. Enggak boleh. Oke. Okay. Bro, what the fuck is that? Nah, hampir aja. Bom. Mati sama minion gua. You lost zone C.
Gak boleh. Full lagi. Gak boleh. Set Amruka belum mau diblokir dong sama dia. Mampus lu. Eh, mau ambil B lu. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh tuh. Enggak boleh. Tuh, kan enggak boleh. Eh, makasih. Malah dipian ke patang aman gua. Bro, orang blokit mulu anjir. Apa aja dia blokit loh. Yang blokit bulu gua aja tadi di blokit anjing. Ular nyalar emang. Enggak boleh. Sampai loh anjing range-nya. Anjing, kena gua. Ya aja aku hitung. Nah ini nih mapnya nih besar. Ini mapnya dirubah abis-abisan men, dirombak anjir. Basic lu lihat ini, ini antara gue nggak tahu ini pasir apa emas ya. Kayak pasir aja. Gak mungkin emas digelatakin gini. Kayak emas tuh, bukan pasir. Sisinya ada kapal ya, si Edward Kenway. Enggak sih, bukan Edward Kenway. Cuma ada kapal bajak laut lah. Oh, cuman kayaknya ngambil asetnya itu. Enggak sih, enggak ada. Gue enggak pernah lihat kapal rasa sendiri kayak gitu. Kayak buatan mereka sendiri deh. Enggak ngambil aset. Gak boleh. Sini lo. Trot, salah lagi gue eksekusinya. Gak pikir gue taro di Q. Ternyata di E. Anjing! Bangsat temen gue. Ah, kelamaan. Ah, dilepas sama dia. Dilepas lagi sama dia, habis stamina. Aduh, dia langsung ngedodge lagi. Nice. Buset, hilang anjir. Yeet. Mampus lo, banyak gaya sih lo nahan-nahan revenge. Ah, tidak.
B-nya gratis yuk ditinggal. Gak boleh. Dapat. Anjing digebuk gua. Gua pulang ke B dulu homies. Eh, C-nya ngambil. C dulu deh, baru B. Shit. Anjing masih dalam window tuh. Yey. Kena dong anjing gua CV-nya. Ah. You lost zone A. Ya. Branded anjing. Tiba-tiba. Tuh A-nya ditinggal jeng, pinter banget men. Gila, otak lu tuh didengkul apa di kelamin sih? Goblok banget asli. Padahal aja pakai hitam men, heavy. Jatuh lu. Ini gak jatuh dong. Nah jatuh. Not bye. Oke, okay, never mind. Oh, kalah. Mati mereka semua. Bakar diri. Victory.